Halo gamer, selamat datang kembali di channel Saluje Gaming. Oke guys, ya maaf ya baru bisa upload kembali setelah libur lebaran, karena setelah libur lebaran gua ada project baru ya di dunia nyata. Jadi gua belum sempat bikin konten lagi guys, dan di sini gua berkesempatan lagi ya buat bikin konten lagi dan nge-share ke kalian ya. Dan di video kali ini gua akan share game baru ya, yaitu game kantin sekolah simulator guys, yang dimana nanti kita di game ini akan menjadi abang-abang penjaga kantin ya, penjaga kantin di sekolah SD, SMA dan SMP gitu guys ya. Nah guys, sebelum gue lanjut untuk nge-review gamenya, alangkah baiknya buat kalian yang baru bergabung di channel ini untuk di subscribe dulu dan aktifkan juga notifikasinya, agar ketika gua upload konten-konten terbaru kalian tidak ketinggalan. Dan biasakan juga buat kalian ditonton videonya sampai selesai. Oke guys, kita langsung aja coba review game kantin sekolah simulator ini guys ya. Let's go. Oke guys, kita langsung aja klik main di sini atau klik pengaturan dulu di sini. Nah, di sini untuk grafiknya di sini gua udah coba menengah aja ya. Kita sesuaikan aja dengan pengaturan HP kita aja guys ya. Oke, langsung aja kita masuk ke gamenya langsung ini dan klik main guys. Dan game ini kalian bisa mainkan dengan nanti simpan data kalian ya, meskipun ini versi Sultannya, tapi kalian bisa mainkan game ini dengan simpan save data kalian guys ya. Oke, di sini gua udah coba mainkan gamenya, dan di sini gua udah buka dua warung guys ya. Di sini warung makanan dan di sini warung minuman guys. Oke, nah di sini kalian bisa belanja ya, belanja bahan-bahannya di sini nih kalian bisa belanja bahan-bahannya di sini. Nanti ada mie instan, blender, gorengan tuh guys ya, cemilan, jajanan lokal dan minuman guys. Nah oke, di sini kita cek. Oh di sini ya, nah di sini kita bisa upgrade juga guys. Tuh di sini ya, uang kita, diamond kita udah banyak. Oh di sini ya, kita bisa buka warungnya di sini guys. Aduh gua lupa lagi nih. Oke kita buka ya. Level player minimal 2. Oke. Okay. Minimal 2, kita buka kah bisa. Oke, okay. Cari seorang di level 3. Somai level 10. Aduh. Harus ada levelnya dulu ya. Buat kita buka stand sama gerobaknya, guys. Adalah. Kita coba pakai yang ini. Pasang. Oh ini warnanya ya, kita coba pilih ya, coba pilih gedungnya guys. Oh gedungnya ya. Oke perluas kantin. Oke mantap, kita perluas, coba guys. Telah dibeli. Oke coba yang ini nih. Oh eksklusif, coba yang mana guys, coba yang ini nih, coba ya. Oke kita tengok ya, maka bisa. Oh kok gak ada guys, bentar. Nah, gedungnya nih pasang. Oh ini nih, klik pasang guys. Nah pasang guys. Oke mantep. Ih mantep, kayak mini crab guys ya, kayak mini crab guys. Oke, coba kita cek yang lain, coba cek yang lain, yang mana guys, ini aja coba ya. Oke kita pasang. Oke mantep. Oke ini aja ya, coba ya. Jadi di sini nanti kalian kalau mau buka standnya di sini ya. Oke di sini kita bisa upgrade ya. Oke tingkatkan guys, kita tingkatkan ya. Oke mantap. Oke tingkat maksimal, ini udah maksimal juga. Oke, bisa level player minimal 2, level player minimal 2. Coba ya keluar ya. Oh, ternyata kalau keluar bisa guys. Cuci tangan, oh mantap, kita bisa cuci tangan. Kita kayaknya emang ya udah keluar jam sekolah, jadi emang gak ada yang beli guys ya. Oke coba kita ambil kardus dulu sini, kita jelajah ya kotanya di sini dulu guys. Tapi ini dapat 100 lumayan. Oke kita jelajahi dulu kota-kotanya guys.
Kita tengok-tengok dulu ke sini ya. Apakah ada yang aneh? Apa ini? Oh, ada Jeku. Tutorial selamat datang di tata usaha. Di sini kamu bisa membeli gambar untuk menghiasi madingmu. Kamu juga bisa membeli pet dan rumah pet di sini loh. Oke. Bentar sebuah kali. Oke, jadi kita bisa hadiah Husky Anubis. Ini poster di dinding enggak tekannya tadi guys ya. Komodo, penguin, Oyen, gua komodo, burung hantu, zaman Anubis. Banyak juga guys. Oke, mantap, kita cek dulu ya. Di sini dapat apa aja tadi guys? Aduh, dapat ada kotak lagi guys, kita ambil guys. Kita ambil. Oke. Kita cek. Wah, kayaknya ini ada waktunya guys, kayaknya murid-murid mulai datang lagi guys. Loh kok gak ada ya? Kok belum pada datang ya? Oke, kita isi stok aja dulu guys. Oke, mantap. Kita coba masuk lagi aja. Kok gak, belum ada yang jajan guys ya? Kemana nih pelanggan-pelanggan guys? Mana nih pelanggan-pelanggan gua guys ya? Tuh gue main nih. Ya banget yang jajan. Sekarang nggak ada ya. Oh, ini kok tutup, pantesan guys. Ininya tutup. Alah. Apakah bisa dibuka guys? Oh, ganti pelang. Ya Allah, pantesan nggak ada yang beli. Itunya tutup. Aduh, 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 aduh. Petesan, 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 petesan. Oke, sekarang mudah-mudahan ada yang beli ya. Oke, ternyata gua lupa buka plang tutup jadi buka guys. Oke, di sini sekarang udah ada pelanggan ya. Oke, mantap, mantap. Oke, mantap. Es blender. Gg gimang. Oke, mantap. Cip lah. Oke, sekarang udah mulai banyak yang jajan guys. Waduh, aduh, aduh. Apa tuh, ada pencuri tuh. Aduh, dia nyuri guys. Aduh, bocil, bocil, masih kecil udah nyuri dah guys. Harusnya di sini gua punya pegawai ya guys ya. Tapi gimana cara beli pegawainya guys? Atau cara ngontrak pegawainya gimana ya? Pegawainya. Aduh. Oke. Oke, kita ini aja dulu guys, kita urus aja dulu ya. Kita layani aja dulu. Oke, ada apa tuh guys? Kamu naik level. Oke, mantap. Oke, mantap. Ada apa guys? Oke, bicara. Kak, nilaiku belakangan lagi jeblok nih. Please kasih aku 100 LV buat beli lembar jawaban ujian ini, penting biar aku naik level kelas. Oh, salah dong kalau nyontek guys, jahat banget. Aku mungkin bakalan gak naik kelas, cuma aku gak sini lagi. Juga boleh guys ya, gak boleh nyontek guys ya. Kalian harus belajar dengan kemampuan kalian guys ya. Jangan sampai nyontek guys, gak baik itu ya. Oke guys, makin banyak ya bocil-bocil pada jajan guys. Ada yang beli gorengan, ada yang beli minuman juga. Nah, oke guys ya, mungkin sekian videonya. Kita ketemu lagi ya di konten-konten berikutnya. Inilah game kantin simulator sekolah. Dan di sini masih
anak SD ya, belum ada anak SMP atau SMA nya. Dan sini juga warung gua baru dua ya, gorengan sama minuman guys. Nanti kalau ada update lagi gua akan next update, dan juga gua akan buka stand warung-warung yang lainnya ya, dan gua pastinya juga akan ngontrak pegawai ya guys ya. Oke guys ya, jangan lupa ya untuk di subscribe, like, comment, dan share. See you next time, bye bye.